Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Renegade Immortal episode 16 yang saya rangkum dari novelnya. Setelah formasi penyegel negara dihancurkan, apakah yang akan dilakukan Wang Lin untuk menghindari binatang api? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Mengetahui kalau kelompok binatang api sudah terbebas, Wang Lin segera mengambil keputusan. Ia harus mendapatkan petanya bagaimanapun caranya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin pergi diam-diam untuk menemui Yang Xiong dengan indera ilahinya. Yang Xiong juga merasakan kehadiran Wang Lin dan segera bergerak ke hutan lebat. Yang Xiong menyapa tuan. Wang Lin lalu keluar dari pepohonan. Ia memeriksa Yang Xiong sebelum bertanya, "Di mana Zhong Xihong?" "Jika aku tidak salah, adik perempuan Xihong seharusnya berada di regu ketiga dari pasukan keempat. Tapi aku tidak tahu detail pastinya," ucap Yang Xiong. Wang Lin kemudian memandang Yang Xiong dan berkata, "Aku telah mengembalikan darah esensi jiwa milik Zhong Xihong." Sontak tubuh Yang Xiong mulai bergetar dan napasnya menjadi kasar. Tetapi ia dengan cepat menenangkan dirinya. Lalu ia mengangkat kepalanya seolah ingin mengatakan sesuatu. "Jika kamu dapat membuat Zhong Xiong datang ke sini, maka aku akan mengembalikan darah esensi jiwamu," ucap Wang Lin. Mata Zhong Xiong menjadi merah dan napasnya menjadi kasar lagi. Setelah sekian lama, ia pun berbisik, "Apakah yang dikatakan tuan ini benar?" Wang Lin mengerutkan kening tapi masih mengangguk. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Xiong mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya. Wang Lin hanya melihat batu giok itu bersinar beberapa kali sebelum dilempar. Dan setelah satu jam, suara pedang terbang datang dari kejauhan dan seorang wanita kini sudah tiba. Orang ini tidak lain adalah Zhong Xihong. Detik selanjutnya, Wang Lin melambaikan tangannya dan darah esensi jiwa terbang menuju Yang Xiong. Ia merasa sangat malu saat menangkapnya dan pergi tanpa berani melihat ke arah Zhong Xihong. Wajah Zhong Xihong pucat dan ia menggigit bibir merahnya. Setelah sekian lama, ia pun berkata, "Leluhur Feng Luan, dia adalah ibuku. Saat ia melihatku, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi," Wang Lin lalu menghela nafas dan berkata, "masalah ini sudah selesai. Jadi tidak perlu menyebutkannya lagi. Zhong Xihong, aku ingin kamu membantuku sekali lagi. Apakah ini tentang peta itu?" "Benar sekali. Rumahku sangat jauh. Tidak mungkin menemukannya tanpa peta," ucap Wang Lin. "Kalau begitu, bantu aku membunuh dua orang," balas Xihong. Wang Lin mengangkat alisnya dan bertanya, "Bagaimana tingkat budidaya mereka?" Mata Zhong Xihong menjadi dingin ketika ia menjawab, "Yang satu berada di tahap pertengahan pendirian pondasi, dan yang lainnya berada di puncak pendirian pondasi tahap akhir." "Baiklah," Wang Lin tidak ragu untuk menyetujuinya. "Kamu harusnya mengenal mereka berdua. Salah satunya adalah adik magang junior Maliang yang berharga, yaitu Susi. Yang lainnya adalah Zhou Ao, yang selalu bermain-main dengannya. Kamu tidak perlu membunuh mereka sekarang. Kamu dapat membunuh mereka saat kamu pergi. Sedangkan untuk petanya, aku akan memberikannya padamu dalam waktu satu jam." "Maliang, ini terakhir kalinya aku membantumu." Zhong Xihong memperlihatkan ekspresi sedih saat ia perlahan terbang menjauh.
Wang Lin pun dengan penuh arti menatap punggung Zhong Zihong sebelum menyebarkan indera ilahinya guna menemukan Susi. Ia meninggalkan sepotong alam ekstrim padanya sebelumnya, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Setelah menemukan lokasi Susi, Wang Lin maju setengah langkah dan pergi ke bawah tanah. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul kembali. Ia duduk bersila dan menunggu kembalinya Zhong Zihong. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat Wang Lin menemukan Susi dan Shou Ao. Keduanya berada di daerah terpencil di pegunungan dan mereka bersenang-senang dengan dua tubuh putih mereka yang bertabrakan lalu menciptakan suara letupan. Wang Lin melihat sekali dan menempatkan sepotong indera ilahi yang akan aktif dalam setengah bulan pada Shou Ao sebelum pergi dengan tenang. Setelah menunggu di hutan lebat beberapa saat, orang yang datang bukanlah Zhong Zihong, melainkan seorang murid perempuan kondensasi Qi. Ia melemparkan sepotong batu giok ke dalam hutan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tangan kanan Wang Lin segera bergerak dan batu giok itu dengan cepat terbang ke dalamnya. Ia pun memeriksa batu giok itu dengan indera ilahinya sebelum menyimpannya. Lalu Wang Lin menarik napas dalam-dalam, memasuki tanah, dan segera pergi. Setelah tiga bagian peta digabungkan, Wang Lin mengetahui bahwa negara Hoven berasal dari benua Zhou Wu. Sebuah tempat bernama Laut Setan berada di antara tempat ini dan benua tempat negara Zhou berada. Jika ingin kembali ke negara Zhou, Wang Lin harus menyeberangi Laut Setan ini yang dikabarkan penuh dengan kultivator setan. Peta ini hanya berisi beberapa detail Laut Setan. Hanya dikatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan bahkan para kultivator Nesken Soul tidak berani masuk begitu saja. Peta itu juga menunjukkan bahwa Laut Setan bukan lagi lautan yang sebenarnya. Pada zaman dahulu, laut diuapkan oleh seorang kultivator yang sangat hebat untuk membunuh musuhnya. Sejak saat itu, seluruh lautan setan dipenuhi oleh kabut abadi. Jadi lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah lautan kabut. Makhluk yang hidup di lautan setan juga telah beradaptasi untuk bertahan hidup di kabut ini. Pada saat yang sama, karena kabut khusus di laut setan ini, kabut tersebut menjadi air laut selama satu bulan dalam setahun. Karena bentang alam yang keras, sumber daya yang sangat terbatas dan pembuluh darah roh-roh yang sangat sedikit, pembunuhan menjadi hal biasa di lautan setan. Wang Lin mencerna informasi di batu giok saat ia menggunakan teknik pelarian bumi. Namun ia tiba-tiba berhenti ketika indera ilahinya menyebar dari tanah dan melihat dua pedang terbang melintasi langit. Yang di depan adalah seorang gadis cantik yang terlihat ketakutan. Dia adalah Lim Huan dari Sekte Lohe yang pernah ditemui Wang Lin. Orang yang mengejarnya adalah seorang pria muda dengan rambut disisir rapi. Pemuda itu tidak terburu-buru saat mengejar, bahkan ia sempat berucap, "Gadis kecil, aku telah membunuh semua orang di pasukan 13-mu. Sekarang kemana kamu bisa lari?" Lim Huan tetap diam sambil terus terbang ke depan. Lalu pemuda itu melambaikan tangannya hingga Lim Huan menjerit. Sebagian besar pakaian di punggungnya terkoyak dan memperlihatkan kulitnya yang putih mulus. Pemuda itu lalu tertawa sambil mengendus potongan kain yang sobek itu. Wang Lin hanya melihat sebentar sebelum menarik pandangannya. Tingkat budidaya pemuda itu berada pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin tidak ingin ada masalah karena tujuannya adalah pergi sebelum binatang api tiba. Ia hanya bertemu Lim Huan sekali, jadi tidak ada alasan nyata untuk mempertaruhkan nyawanya guna menyelamatkan gadis ini. Tapi pada saat ini mata pemuda itu berbinar dan ia meleparkan cahaya hitam ke arah tempat persembunyian Wang Lin. Ternyata ada seorang junior yang mengetahui teknik pelarian bumi bersembunyi di sini. "Sejak kita bertemu, sebaiknya kamu tetap di sana," ucap pemuda itu.
Wang Lin pun melompat keluar saat cahaya hitam menyentuh tanah. Di sisi lain, Lin Wan menyadari adanya perubahan, jadi ia pun berbalik. Ia mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak. "Itu kamu, kakak magang senior. Tolong selamatkan aku." Setelahnya, pedang terbangnya berbalik dan ia tiba di samping Wang Lin. Melihat hal ini, pemuda formasi inti itu tertawa dan melambaikan tangannya. Lalu 8 pedang terbang muncul dan menembak ke arah Wang Lin dan Lim Wan. Wang Lin pun segera meraih lengan Lim Wan dan menghindari pedang terbang itu. Ia menariknya ke bawah tanah dan mengaktifkan teknik pelarian bumi. Pemuda itu pun mengendalikan pedang terbang untuk menyerang tanah. Ia menunjukkan senyum mengejek saat gelombang kejut berpindah ke bawah tanah. Tapi ketika kecepatan Wang Lin menjadi semakin tinggi, ekspresi pemuda ini menjadi lebih serius dan ia fokus mengejar. Namun dengan teknik pelarian bumi, Wang Lin memperbesar jarak antara mereka berdua. Wajah Wang Lin muram saat ia kembali menatap Lim Wan dengan ekspresi kejamnya. Sontak jantung Lim Wan mulai berdebar kencang. Ia tahu bahwa dirinya telah menyeret Wang Lin bersamanya. Lim Wan pun menggigit bibir bawahnya dan ia pun dengan cepat berkata, "Orang itu adalah tetua sekte budidaya ganda Suan Wu. Ia entah bagaimana tahu bahwa aku memiliki pil surga jarak jauh. Itulah sebabnya ia mengabaikan statusnya dan terus mengejar." "Kamu punya pil surga jarak jauh?" tanya Wang Lin yang terkejut. Tatapan Wang Lin menyebabkan Lim Wan menjadi semakin ketakutan. Ia sengaja mengatakan pil surga jarak jauh agar Wang Lin mau menyelamatkannya. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari Hoven. Jadi jatuh ke tangannya akan lebih baik daripada jatuh ke tangan kultivator formasi inti itu. Memikirkan hal ini, Lim Wan segera berkata, "Aku tidak memiliki pil surga jarak jauh yang sudah jadi, hanya produk setengah jadi. Namun tidak ada satupun dari pil surga jarak jauh sekte Lohe yang telah selesai. Semuanya dalam keadaan setengah jadi. Untuk melakukan pemurnian hanya membutuhkan waktu setengah jam dan menjadikannya produk yang lengkap. Hanya saja setelah pil surgawi jarak jauh selesai, tidak ada cara untuk menyimpannya. Itu harus dikonsumsi dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, efektivitasnya akan menurun drastis." Seketika pikiran Wang Lin dengan cepat berubah. Ia awalnya berencana berkeliling Hoven untuk masuk ke lautan setan. Tapi sekarang ia meraih tangan kecil Lim Wan dan menyerbu menuju perbatasan Hoven. Di sisi lain, pemuda ia tadi terus saja mengejar. Melihat mangsanya semakin jauh, ia pun mendengus marah dan mengeluarkan daun kristal dari tas penyimpanannya. Daun itu tumbuh semakin panjang dan pemuda itu melompat ke atas daun sambil berteriak, "Cepat kejar dia!" Saat ia mengucapkan kalimat itu, daun tersebut terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Jarak antara kedua belah pihak mulai berkurang dan wajah Lim Wan menjadi semakin pucat. Ia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika pemuda itu berhasil menyusul. Lim Wan juga marah karena Wang Lin tidak pergi ke Persatuan Negara Hoven. Tapi Lim Wan hanya berani menyimpannya karena ia takut Wang Lin akan meninggalkannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia menghitung waktu dengan cepat. Sudah sekitar 3 hari sejak berita tentang hancurnya formasi segel negara dari Hoven hancur. Bisa dipastikan kalau binatang api itu pasti sudah tiba di perbatasan Suan Wu saat ini. Saat menghitung, Wang Lin mendeteksi awan merah bergulung dari kejauhan dengan indera ilahinya. Ketika pemuda itu melihat awan merah, ia pun segera berhenti mengejar. Dengan posisinya, ia tahu alasan Hoven menyerang Suan Wu. Alasannya adalah sekelompok binatang api membentuk awan merah seperti ini. Kawanan binatang api sangat cepat dan teknik pelarian bumi Wang Lin juga sangat tinggi. Jadi ketika mereka berpapasan, celah besar mulai tercipta. Jantung Lim Wan berdebar kencang saat ia melihat awan merah.
Ia akhirnya sedikit tenang ketika menyadari bahwa mereka sudah menjauh dari pengejar itu. Namun, Limuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak. Cepat berhenti. Kita harus kembali dan melaporkannya. Bukankah binatang api itu seharusnya disegel oleh formasi penyegel negara? Lalu Wang Lin menatapnya dengan dingin dan menjawab. Mereka sudah tahu. Kamu tidak perlu khawatir. Pada saat yang sama, indra ilahi yang kuat menyebar dan tiba-tiba mengunci tubuh Wang Lin. Wang Lin menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi ia mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan meminum semuanya. Ia menggunakan teknik pelarian bumi hingga 120% dari kecepatan normalnya dan dengan cepat melarikan diri bersama Limuan. Binatang api yang sudah terbang jauh kini tiba-tiba berhenti. Mereka semua mengaum, lalu berbalik dan mengejar Wang Lin. Namun jarak antara mereka sangat jauh dan reaksi Wang Lin juga sangat cepat. Alih-alih melambat, ia malah terus mempercepat. Jadi meskipun binatang api mengejar, mereka hanya bisa mengikuti jauh di belakang dan tidak dapat mengejar dalam waktu singkat. Limuan sendiri merasa ngeri ketika ia menyadari semua perubahan ini. Tapi kemudian ia tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat aneh. Rasanya seolah-olah binatang api itu tidak ingin menghancurkan Hoven, tapi mengincar pemuda di hadapannya ini. Wang Lin sendiri terus menggunakan teknik pelarian bumi selama 3 hari sampai ia melintasi Hoven. Binatang api yang mengejarnya semakin dekat dan auman mereka sekarang terdengar. Di perbatasan Hoven, Wang Lin keluar dari tanah. Ia melihat ke laut setan, lalu menoleh Limuan dan bertanya. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan pemurnian pil itu sebelum binatang api ini menyusul? Pada titik ini, Limuan takut pada Wang Lin dari lubuk hatinya. Ia sekarang yakin bahwa target monster api itu adalah pemuda di hadapannya. Senior, kakak magang senior. Waktu terlalu singkat bagiku untuk menghasilkan produk yang lengkap. Tapi aku bisa memurnikan pil. Aku tahu cara memurnikan hampir setiap pil dari sekte Lohe dan aku telah menghafal banyak resep kuno. Selama aku memiliki bahannya, aku pasti bisa menyempurnakannya. Wang Lin kaget dan menatap Limuan beberapa kali. Lalu ia melihat cahaya merah datang dari kejauhan dan segera meraih Limuan. Setelahnya Wang Lin melesat menuju lautan setan itu. Di matanya Limuan adalah tungku pil yang berjalan. Jika ia menggunakannya dengan benar, maka kultivasi Wang Lin akan meningkat pesat. Lautan setan sendiri sangatlah besar dan pada dasarnya adalah sebuah lubang besar. Tidak salah jika menyebut laut setan sebagai cekungan raksasa. Hanya saja cekungan ini memiliki banyak formasi pegunungan di dalamnya. Tidak ada pohon, tidak ada banyak tanaman aneh. Tempat Wang Lin memasuki lautan setan adalah saat kabut terlihat paling tebal. Limuan sendiri diseret ke dalam kabut tebal oleh Wang Lin dan berbisik. Senior, saudara magang senior, ini adalah lautan setan. Wang Lin pun dengan dingin menjawab. Aku tahu. Limuan diam-diam menghela napas dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Saat mereka memasuki lautan setan, potongan energi yin mulai memasuki tubuh mereka. Ini membuat Wang Lin menjadi sangat senang. Dibandingkan dengan Hoven, lautan setan seperti bongkahan es menciptakan kontras yang sangat besar dengan negara Hoven. Sementara itu, ini adalah kali pertamanya Limuan datang ke lautan setan. Berbagai cerita yang ia dengar tentang lautan setan mulai memasuki pikirannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Tak lama, Wang Lin berhenti di tengah-tengah kabut. Kabut di tempat ini tidak terlalu tebal, sehingga perbatasan Hoven kini sudah terlihat. Wang Lin melihat awan merah mendekat, tapi begitu binatang api itu tiba di perbatasan, tidak ada satupun dari mereka yang melintasinya. Mereka hanya bisa mengaum pada Wang Lin. Tampaknya ada celah raksasa yang menghalangi dan mereka tidak ingin mengejar lagi.
Namun tiba-tiba seekor binatang api akhirnya keluar. Tapi ketika menyentuh kabut, tubuhnya dengan cepat menyusut dan kulitnya berubah dari merah menjadi abu-abu. Setelah melihat ini, hati Wang Lin merasa sedikit tenang. Menurut rencananya, bahkan jika monster api bisa masuk, monster dan kultivator dari sini akan menghentikan mereka. Lautan setan sendiri berukuran beberapa ribu negara Hoven. Meskipun peta tidak menunjukkannya, namun dengan jelas menunjukkan perbedaan ukurannya. Dengan informasi itu, jika Wang Lin bersembunyi di sini, akan sulit bagi binatang api untuk menemukannya. Lalu tubuh Wang Lin bergerak dan ia meraih limuan. Indra ilahi alam ekstrimnya menyebar dan terus mengawasi sekelilingnya. Ia harus membuat gua dan mencapai tahap formasi inti sesegera mungkin. Hanya setelah mencapai tahap formasi inti, Wang Lin memiliki kepercayaan diri untuk bertahan di lautan setan. Kabut sangat tebal di lautan setan dan dipenuhi oleh energi yin. Wang Lin baru berada di sini sebentar, tapi pakaiannya sudah basah kuyup. Adapun Limuan, wajahnya tidak lagi pucat, tapi sedikit merah dan kulitnya sehalus sutra. Pakaiannya juga basah oleh kabut, memperlihatkan tubuhnya yang sangat menawan. Wang Lin melihat sekali dan lalu menarik pandangannya. Hatinya tidak tergerak sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Limuan bisa membuat pil surga jarak jauh dan berbagai pil lainnya, Wang Lin tidak akan mengizinkannya untuk mengikutinya. Lautan setan sendiri adalah sebuah cekungan besar. Setelah lama turun, Wang Lin masih belum melihat dasarnya. Namun ia menyadari bahwa semakin dalam ia pergi, semakin kuat energi yinnya. Tak lama kemudian, makhluk aneh mulai bermunculan di dalam kabut. Beberapa di antaranya bahkan mengalami fluktuasi energi spiritual. Hal ini sontak membuat Wang Lin sangat terkejut. Tapi untungnya ia bisa segera mendeteksinya. Jadi hanya sedikit ketakutan dan tidak pernah ada bahaya yang nyata. Limuan sangat gugup karena ia mendengar terlalu banyak rumor tentang lautan setan ini. Sebelum pergolakan di negara Hoven, selalu ada banyak pemudidaya yang ditempatkan di perbatasan laut setan. Pemudidaya yang berjaga termasuk para kultivator Neskensol. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencegah para kultivator setan menyerang negara Hoven. Untungnya kekuatan besar di lautan setan semuanya ada di tengah-tengah. Kelompok-kelompok di tepian semuanya kecil. Jadi selama mereka berhati-hati, tidak akan ada hal besar yang terjadi. Wang Lin tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang ketika ia tiba-tiba berhenti. Limuan tidak bisa bereaksi cukup cepat, jadi ia berlari ke punggungnya. Wang Lin pun dengan dingin melihat kabut di kejauhan dan berkata, "Keluar sekarang!" Lalu tiga sosok kurus dan tinggi muncul di kedalaman kabut, tapi kabut itu terlalu tebal hingga Wang Lin tidak dapat melihat sosok mereka secara pasti. Namun Wang Lin jelas merasakan kalau mereka adalah tiga kultivator laki-laki. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara tajam, "Sombong, area ini adalah milik sekte pertarungan jahatku. Jika kamu pintar, tinggalkan kultivator wanita itu." Dan sebelum ia selesai bicara, Wang Lin menengus dingin dan berucap, "Matilah." Lalu Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan alam ekstrim indra ilahinya menyebar. Ketiganya hanyalah kultivator pendirian pondasi tahap menengah. Jadi Wang Lin bisa membunuh mereka dengan sesuka hati. Petir merah tiba-tiba menyambar mereka bertiga yang membuat mata mereka menjadi semak redup sebelum jiwa mereka hancur dan mati. Setelahnya Wang Lin mengambil tas pegangan mereka. Ia kemudian menendang tubuh mereka ke dalam kabut tebal dan pergi tanpa menoleh lagi. Limuan merasa ngeri ketika ia melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat tindakan Wang Lin. Tiga lainnya berada di tahap pertengahan pendirian pondasi sama seperti dirinya, namun mereka semua mati dengan cara misterius tanpa ada cara untuk melawan.
Limuan tiba-tiba teringat kembali setengah bulan yang lalu, ketika kakaknya Li Keqing mengatakan sesuatu tentang pertempuran besar memperebutkan pembuluh darah roh di mana ribuan kultivator berpartisipasi. Pada tahap awal pertempuran itu, sesuatu yang aneh terjadi pada kultivator Xuan Wu. Semua kultivator pendirian pondasi Xuan Wu secara misterius sekarat dan jatuh dari langit. Senior, saudara magang senior di perbatasan Hoven, kamu termasuk dalam pasukan mana? Wang Lin tidak menoleh saat ia dengan dingin berkata, pasukan ke-10. Ketika kata pasukan ke-10 terdengar, rasanya seperti kilat menyambar ke pikiran Limuan. Ia ingat betul ketika kakaknya mengatakan bahwa pasukan ke-10 lah yang telah bertempur dalam perang sengit itu. Sekarang Limuan yakin bahwa pemuda berwajah dingin inilah yang bertanggung jawab atas kematian sejumlah besar kultivator pendirian pondasi Xuan Wu. Memikirkan hal ini, keyakinan terakhirnya untuk melawan menguap sepenuhnya. Limuan bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan esensinya untuk mundur. Tapi saat itu Limuan tiba-tiba teringat deskripsi teknik aneh yang ia baca di sekte Lohe sambil berkata, teknik yang baru saja kamu gunakan, apakah itu mantra kematian? Hati Wang Lin sedikit terkejut, lalu ia menjawab tanpa menoleh, jadi kamu juga tahu tentang mantra kematian? Saat Limuan mendengar kata-kata Wang Lin ini, ia semakin yakin bahwa Wang Lin mengetahui mantra kematian legendaris. Mantra kematian dikenal sebagai teknik dari dunia budidaya kuno yang sangat sulit untuk dikuasai. Namun setelah dikuasai, yang harus dilakukan hanyalah melihat seseorang dan mengucapkan kata mati. Jenis teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik paling jahat di antara para kultivator iblis. Dibutuhkan seseorang untuk memadukan 3 jenis energi. Yang pertama adalah energi yin yang berasal dari Nesken Soul kultivator wanita menggunakan teknik pemanenan yin. Energi kedua adalah energi kematian yang diperoleh dengan cara menyerap energi dari tulang orang yang sudah mati. Meskipun mirip dengan energi yin, kualitasnya sangat berbeda. Energi ketiga adalah energi pembunuh. Begitu seseorang sudah cukup membunuh, tubuhnya akan menghasilkan niat membunuhnya sendiri. Begitu niat membunuh ini memperoleh kesadarannya sendiri, itu akan menjadi energi membunuh yang dibutuhkan. Penggabungan ketiga energi ini mendorong orang tersebut harus bertahan dalam ujian untuk terus mengembangkan teknik ini. Namun setiap malam penggundanya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dan mereka harus menjalani uji coba ini lagi setiap 3 tahun. Hanya setelah melewati siklus ini berkali-kali, tahap awal mantra kematian dapat dianggap selesai. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, kemungkinan kematiannya lebih tinggi. Menurut beberapa perhitungan, peluang untuk menguasai mantra kematian sepenuhnya pada dasarnya 0. Meskipun teknik ini sangat kuat, tapi itu juga sangat kejam. Hanya sedikit kultivator setan yang mau mencoba untuk mempelajarinya. Setelah mendengarkan Limuan menggambarkan mantra kematian dengan suaranya yang bergetar, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan ia tetap diam. Setelah melakukan perjalanan di lautan setan untuk sementara waktu, Wang Lin akhirnya memasuki bagian laut dari daerah tersebut. Kabut sekarang jauh lebih tebal dan energi yin jauh lebih kuat. Ketika menatap tanah di bawahnya, Wang Lin mulai turun dan menemukan puncak gunung. Lantas ia mengeluarkan pedang terbangnya dan menunjuk ke arah gunung. Pedang terbang itu pun terbang menuju gunung dan mulai mengebor. Namun nyatanya gunung ini terlalu keras bagi pedang terbangnya. Detik berikutnya lebih dari 30 pedang terbang keluar dan alam ekstrim indra ilahinya memasuki setiap pedang dan pedang itu menghujani gunung. Dengan cara ini sebuah gua muncul di sisi gunung.
Limuan sudah terbiasa dengan Wang Lin selama perjalanan mereka ini. Karena orang ini bisa menyelesaikan mantra kematian, maka mengendalikan 30 pedang terbang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tak terasa waktu perlahan berlalu dan sebuah gua dengan 4 ruangan terbentuk. Wang Lin mengeluarkan batu roh dan meletakkan berbagai formasi di sekitar gua ini. Setelah Limuan melihat formasi, sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Namun rasa jijik itu dengan cepat menghilang ketika ia mulai menyembunyikannya. Tapi penghinaan ini masih ditangkap oleh mata Wang Lin. Meskipun ia fokus pada penempatan formasi, indra ilahinya tidak pernah meninggalkan Limuan. Jika Limuan melakukan gerakan yang tidak biasa, Wang Lin tidak segan-segan untuk menghabisinya. Setelah Wang Lin selesai meletakkan batu roh, ia dengan dingin berkata, "Aku berencana tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Jika formasinya rusak, aku dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi kamu harus mengandalkan dirimu sendiri." Setelahnya, Wang Lin berbalik dan menatap Limuan. Limuan mengatupkan giginya dan bergerak ke atas tanpa berkata apapun. Ia mulai mengeluarkan bendera hitam dari tasnya dan meletakkannya di sekitar gua. Namun ia masih merasa tidak aman. Jadi ia menempatkan lebih banyak formasi di sekitar gua. Bahkan mengatur formasi Wang Lin untuk menghubungkan semuanya. Setelah melakukan semua ini, Limuan mengeluarkan tulang binatang berwarna biru kristal. Ia menggunakan pedang terbangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan meletakkan satu bagian ke bawah. Ketika 18 potong tulang binatang itu sudah terpasang, 3 jam telah berlalu. Dahi Limuan sudah dipenuhi keringat. Ia terlihat sangat lelah dan berkata, "Termasuk formasi yang kamu tempatkan, total ada 214 formasi. Namun mereka hanyalah formasi pemula yang hanya dapat menghentikan masuknya kultivator pendirian pondasi. Aku baru saja menggunakan tulang binatang kristal untuk meletakkan formasi 9 kerangka. Meskipun kekuatan formasinya hanya 30% karena kurangnya tulang, ia masih dapat memblokir kultivator formasi inti selama 1 jam. Aku hanya punya tulang binatang kristal sebanyak ini. Jika kamu ingin formasi menjadi lebih stabil, maka kita membutuhkan lebih banyak tulang binatang roh." Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan sepotong batu giok. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan indra ilahinya. Di dalamnya ada informasi tentang cara memasuki formasi. Setelah selesai membacanya, Wang Lin menghancurkan batu giok itu lalu menatap Limuan dan menunjuk ke depan. Limuan tahu bahwa ia tidak bisa mempercayainya, tetapi Limuan segera masuk dalam formasi. Setelah dengan aman melewati lapisan formasi dan memasuki gua, Limuan mengeluarkan bendera kecil lainnya. Ia dengan lembut mengibarkan bendera itu dan semua formasi diaktifkan mengeluarkan kabut yang tebal. Dari kejauhan, seseorang tidak dapat melihat apapun dan bahkan jika mereka melihat lebih dekat, mereka hanya akan melihat pegunungan. Di dalam gua, Wang Lin memeriksa Limuan yang menyebabkan wajahnya sedikit pucat. Ia pun mundur beberapa langkah dan berkata, "Saudara magang senior, haruskah aku menyempurnakan pil surga jarak jauh untukmu sekarang?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berani memakan pil yang kamu saring." Mata Limuan langsung menjadi merah saat ia menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah sekian lama, ia pun mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang menangis dan berkata, "Saudara magang juni senior, telah menyelamatkan hidupku. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku." "Aku tidak suka memaksa orang, jadi aku tidak akan menuntut terlalu banyak darimu. Yang aku inginkan darimu hanyalah menyempurnakan pil yang cukup agar aku dapat mencapai tahap formasi inti. Setelah mencapai tahap formasi inti, aku akan mengantarmu keluar dari lautan setan.
Tapi selama periode waktu ini, aku ingin kamu menyerahkan darah esensi jiwamu untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pil yang kamu buat. Lim Wan merenung sebentar lalu mengangguk. Ia meraih darah esensi jiwanya dan mengirimkannya pada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerima darah esensi jiwa itu, ia membuang beberapa tas dan berucap, "Banyak materi ada di dalam tas ini. Aku ingin lihat jenis pil apa yang bisa kamu saring." Lim Wan pun langsung memeriksa tas-tas itu dengan indera ilahinya dan segera berseru, Ini adalah akar kayu yang sunyi dan akar rumput inti kuning. Ini akar emas yang terbakar dan rumput roh surga." Semakin melihat ke dalam tas, semakin Lim Wan dibuat terkejut. Sebagian besar bahannya digunakan untuk memurnikan pil, dan beberapa telah lama punah di Hoven. Hanya murid yang kembali dari medan pertempuran asing setiap 100 tahun yang akan membawa pulang beberapa. Wang Lin pun mengusap dagunya dan membuang lebih dari 10 tas. Ini adalah rampasan milik terbarunya. Setelah mengeluarkan semua harta karun dan batu roh, yang tersisa hanyalah bahan yang tidak ia ketahui. Jadi sangat cocok jika Lim Wan mengidentifikasinya. Setelah memeriksa semua tas tersebut, semua kesedihan Lim Wan sebelumnya menghilang dan wajahnya kini tampak bersinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat ia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak magang senior, apakah aku dapat dengan bebas menggunakan semua bahan ini?" Wang Lin segera mengangguk dan berkata, "Aku hanya ingin pil. Adapun prosesnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Lim Wan Tun tersenyum pada Wang Lin untuk pertama kalinya. Senyumannya sangat manis saat ia berkata dan dengan percaya diri mengucapkan hal ini, "Saudara magang senior dapat yakin padaku. Aku sudah menghitung dan perkirakan dapat membuat 300 pil roh kuning yang dapat membantu meningkatkan kultivasi, 50 pil penghindar racun, dan berbagai pil lainnya dengan berbagai efek. Setelah aku selesai, aku akan menyerahkannya pada saudara magang senior." "Kakak magang senior, di antara materi yang Anda miliki, yang paling berharga adalah anggur darah iblis ini. Potongan kayu merah ini adalah salah satu bahan pembuatan pil surga jarak jauh dan salah satu yang terpenting. Aku hanya melihat tanaman anggur darah iblis ini dalam catatan kuno. Dengan ini aku memiliki keyakinan dalam menyempurnakan satu pil surga jarak jauh. Namun efeknya akan sedikit lebih lemah karena aku perlu mencari pengganti bahan lainnya." Mendengar ucapannya, Wang Lin pun langsung berkata, "Aku tidak akan bertanya banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pil pemurnian. Sekarang aku berencana melakukan perjalanan keluar. Minimal 3 hari dan paling lama setengah bulan. Jadi kamu harus berhati-hati di sini. Saudara magang senior, ketika kamu keluar, bisakah kamu mencarikanku tungku pil? Aku baik-baik saja dengan bahannya dan tungku pil yang aku bawa juga baik untuk pil biasa. Namun jika aku menggunakan tungku pilku saat ini, tingkat keberhasilan pil surga jarak jauh hanya akan mencapai 50%. Biasanya penyelesaian pil surga jarak jauh menggunakan tungku pelebur surga dari sekte." Wang Lin sedikit mengernyit. Ia memandang Lim Wan lalu pergi tanpa berkata apapun. Lim Wan pun diam-diam menghela nafas. Ia awalnya tidak ingin berbohong pada Wang Lin, tapi ia takut jika dirinya mengatakan yang sebenarnya lebih awal, Wang Lin pasti akan meninggalkannya. Namun sekarang mereka telah mencapai tahap ini dan ia bahkan telah menyerahkan darah esensi jiwanya pada Wang Lin. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Wang Lin mungkin akan membunuhnya saat ia marah. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin memeriksa arahnya dan melihat ke arah tempat negara Zhao berada. Matanya menjadi dingin ketika ia bergumam, "Tenghua Yuan, aku akan mencapai tahap formasi inti. Begitu aku mencapai tahap Nisken Soul, aku akan kembali ke negara Zhao dan mencabut seluruh klanmu." "Tenghua Yuan, baiklah,
kamu tidak boleh mati lebih awal. Hiduplah dan tunggu aku kembali. Rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Lalu Wang Lin mengambil satu langkah, mengaktifkan teknik pelarian bumi dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Alasan ia keluar adalah untuk menemukan lebih banyak tulang binatang roh. Menurut Lin Wan, hanya dengan menambahkan lebih banyak tulang binatang roh, 9 formasi kerangka bisa mencapai kekuatan maksimal. Wang Lin tahu bahwa dirinya sedang terburu-buru untuk mencapai tahap formasi inti. Jadi ia membutuhkan tempat yang relatif aman untuk memastikan tidak ada yang salah. Alasan lainnya adalah ia membutuhkan tengkorak makhluk roh untuk membuat tungku reaksi untuk teknik pemurnian kuil dewa perang. Dengan formasi dan tungku reaksi, tulang binatang roh sekarang menjadi kebutuhan bagi Wang Lin. Menurut deskripsi yang diberikan di peta giok, ada makhluk roh di dalam kabut dan tulang makhluk roh di dasar laut. Namun banyak dari tulang binatang roh itu telah digali oleh orang lain, jadi bahkan setelah berjalan lama, Wang Lin masih belum menemukannya. Selain itu, kabut sangat tebal di dasar laut ini, jadi ia hanya bisa melihat dengan indera ilahinya. Ketika terus bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah saat Wang Lin mundur selangkah. Kemudian pedang terbang dalam pola bergelombang melintas di tempat Wang Lin berada. Wang Lin berada di puncak tahap akhir pendirian pondasi sehingga ia dapat sepenuhnya melihat melalui pria berusia 40 tahun yang baru berada pada tahap awal pendirian pondasi. Wajah orang ini berwarna ungu tua dan nafasnya sangat kasar. Jelas sekali bahwa ia telah terkena racun yang kuat menyebabkan dirinya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya. Ketika pedang terbang itu lewat, seberkas cahaya lain mengejar di belakangnya. Wajah Wang Lin menjadi sangat aneh ketika orang yang mengejar kultivator pondasi pendirian tahap awal ini adalah seorang pemuda di puncak lapisan ke-15 kondensasi Ki. Wajah orang ini seputih salju, matanya sipit dan ada sedikit tanda jahat di wajahnya. Pemuda berwajah jahat itu sedang memegang tulang binatang hitam. Ketika ia dengan santai mengejar pria parubaya itu, pemuda ini terus meniup tulangnya. Setiap kali ditiup, asap hitam akan keluar. Saat asap hitam itu muncul, itu akan segera menyusul kultivator pondasi dan memasuki tubuhnya. Kakak magang senior berlari sangat cepat. Juniormu ini ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan dengan 16 racun mematikan di dalam tubuhmu. Pemuda itu pun lagi meniup tulang hitam itu. Pria parubaya itu pun mengatupkan giginya dan tetap diam saat pedang terbangnya terbang miring ke atas gunung. Kakak magang senior, kamu sudah sangat tua. Bagaimana kalau kamu menerima kematian dan biarkan aku melahapmu dengan teknik mencuri pondasi? Pemuda berwajah jahat itu berkata dengan sangat lambat sambil mendekati pria parubaya ini. Wang Lin sendiri tertarik pada tulang binatang di tubuh pemuda itu. Ia pun bergerak maju dan diam-diam mengikuti di belakang mereka. Setelah pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan pemuda ini, ia bahkan tidak menoleh dan mengumpat dengan suara serak. Sang Moya, kamu sialan. Jika bukan karena aku yang memohon untukmu saat itu, bagaimana mungkin guru dapat menerimamu sebagai murid? Kamu berani melakukan hal yang begitu kejam pada sesama murid. Apakah kamu tidak takut tuan mengetahuinya? Pemuda jahat itu pun tertawa histeris saat mendengarnya dan menjawab, "Tuan, jika tuan tidak menyetujui ini, bagaimana aku berani menyergapmu secara terbuka seperti ini?" Sontak tubuh pria parubaya itu gemetar ketika ia mengeluarkan seteguk darah hitam. Lalu tubuhnya melemah dan ia jatuh dari pedang terbangnya. Pemuda jahat Sang Muya itu pun menengus dingin dan berhenti 3 kaki dari tubuh pria parubaya itu. Sang Muya langsung menikam tubuh pria ini beberapa kali sebelum mengambilnya dan berjalan pergi. Namun ia tiba-tiba berhenti ketika menatap sosok gelap di belakang kabut.
Keringat dingin kini sudah menutupi dahinya. Lantas Sang Muya melemparkan tubuh pria parubaya ke tanah dan segera membungkuk dengan hormat. Ekspresi jahat menghilang dari wajahnya, digantikan dengan ekspresi sederhana dan jujur ketika ia berkata, "Junior adalah murid sekte pertarungan jahat, Sang Muya. Untuk apa senior menghentikan junior ini? Junior akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior." Lalu Wang Lin perlahan keluar dari kabut dan dengan dingin menatap pemuda itu. Sang Muya pun semakin ketakutan saat melihat tatapan itu. Ia merasakan kalau kultivasi Wang Lin tidak kalah dengan gurunya. "Bawalah tulang binatangmu ke sini," ucap Wang Lin dengan dingin. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, semakin panik Sang Muya dalam hatinya. Ia dibesarkan di lautan setan dan telah mendengar semua jenis teknik iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, Sang Muya berhasil mengembangkan sepasang mata pengetahuan iblis. Ia tahu bahwa para kultivator iblis yang kuat itu dingin dan kejam. Dan meskipun ia telah melihat banyak kultivator iblis dengan mata seperti itu, sebagian besar hanyalah tiruan. Tapi senior di hadapannya ini tampak dingin dan kejam dari jiwa, terutama sepasang mata yang bahkan menyebabkan hatinya terasa dingin. Lalu Sang Muya dengan cepat membuang tulang binatang di tangannya karena tidak berani berpikir untuk menolak. Beberapa saat kemudian, Wang Lin terbang di ketinggian rendah dekat dasar laut dengan bendera di tangannya. Ini adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 jiwa tersegel di dalamnya, termasuk jiwa Sang Muya sebelumnya. Bendera jiwa ini dulunya milik Sang Muya dan ia tidak mengira itu akan menjadi kuburannya sendiri. Setelah berbicara dengan Sang Muya, Wang Lin mengetahui bahwa segala sesuatu dalam radius 1 juta kilometer dianggap sebagai tepi luar lautan setan. Ada banyak sekte besar dan sekte kecil di daerah ini, dan sekte pertarungan jahat adalah salah satunya. Kultivator tingkat tertinggi dari sekte tersebut adalah kepala sektenya Liu Shen yang merupakan leluhur Sang Muya. Ia berada di puncak formasi inti tahap tengah dan agak terkenal di bidang ini. Tepi luar lautan setan sangat kekurangan sumber daya dan sangat sedikit pembuluh darah rohnya. Hanya ada sedikit kultivator Nesken Soul di sini karena banyak yang tidak mau tinggal di daerah ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian tengah lautan setan. Selain itu, Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak ada tulang binatang roh di tepi luar lautan setan. Makhluk roh yang kuat itu semuanya tinggal di bagian tengah. Namun, Wang Lin masih berhasil memperoleh beberapa informasi berguna. Di tepi luar lautan setan ini ada 3 zona berbahaya. Salah satu dari 3 zona bahaya itu bernama Lembah Mayat yang memiliki banyak tulang binatang. Jika sekte terdekat membutuhkan materi seperti itu, mereka akan pergi ke Lembah Mayat. Namun yang aneh adalah di Lembah Mayat, setelah jangka waktu tertentu akan ada lebih banyak mayat makhluk roh yang baru saja mati. Beberapa dari makhluk roh ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk datang ke sini, apalagi mati di Lembah Mayat. Meskipun Lembah Mayat itu misterius, selama seseorang tidak memasuki bagian tengah lembah ini, maka secara umum tidak ada hal yang berbahaya akan terjadi. Adapun tulang yang digunakan Sang Muya untuk menangani saudara magang seniornya itu berasal dari Lembah Mayat. Itu terbuat dari tulang binatang gagak yang misterius. Dan setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, Wang Lin menemukan bahwa racun ini hanya bekerja pada kultivator pendirian pondasi. Tujuan Wang Lin saat ini adalah Lembah Mayat. Ia dengan cepat terbang menuju arah yang ditunjuk oleh Sang Muya sebelumnya. Apa yang ia lihat ketika tiba di luar Lembah Mayat adalah barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada gunung-gunung yang tinggi dan rendah, dan di tempat pertemuan barisan pegunungan terdapat lembah-lembah besar dan kecil. Itu adalah Lembah Mayat.
Kabut di sini sangat tipis dan tidak mempengaruhi jarak pandang sama sekali. Namun saat Wang Lin masuk, ia merasakan energi yin yang kualitasnya sangat berbeda dengan energi di luar. Wang Lin pun segera membentuk segel dan mulai melantunkan mantra, lalu serpian cahaya berkumpul di hadapannya. Akhirnya mereka membentuk bola cahaya putih, namun setelah muncul itu mulai berubah warna hingga menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa tempat itu mengandung energi yin bumi yang sangat langka. Kemudian cahaya itu terbang ke depan diikuti oleh Wang Lin di belakang. Melalui indera ilahinya, Wang Lin menemukan beberapa kultivator di dalam lembah maya. Tapi mereka semua fokus untuk mencari tulang binatang. Bahkan jika mereka bertemu, yang akan mereka lakukan hanyalah saling mengangguk ketika saling bertatapan. Wang Lin merenung sedikit. Tidak hanya ada satu lembah mayat di sini, tapi lembah mayat tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Setelah melangkah ke lembah ke-9, masih banyak lagi sisa-sisa binatang. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar karena menempati sebagian besar lembah. Tapi setelah memeriksanya sebentar, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk membawanya pergi. Meskipun mayat ini besar, tapi tidak ada energi spiritual di dalam tulangnya. Artinya ini bukanlah makhluk roh. Ketika Wang Lin semakin dekat ke pusat lembah mayat, semakin dalam warna bola cahayanya. Setelah melewati lembah ke-9, ia tidak lagi melihat satupun kultivator, dan jumlah mayat kini bertambah. Dengan indera ilahinya, Wang Lin merasa kalau lembah ke-9 ini berbeda dari 8 lembah sebelumnya. Ia tidak bisa dengan jelas mengatakan apa yang berbeda, tapi Wang Lin merasa seolah-olah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Namun setelah Wang Lin menyebarkan alam ekstrim ilahinya, pandangan itu segera lenyap dan tempat itu kembali sunyi. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan santai mengumpulkan tulang binatang sebelum pindah ke lembah ke-10. Ketika ia sudah sampai di lembah ke-13, bola cahaya terbelah menjadi dua. Ini menunjukkan kalau kualitas energi yin bumi telah meningkat dari biasa menjadi kelas 1. Setelahnya, Wang Lin lanjut ke lembah 14 dan merasakan tubuhnya menegang. Ini adalah tempat terbaik baginya untuk melakukan kultivasi tertutup. Namun meski tempat ini terlihat sangat tenang, Wang Lin tidak berani melakukan kultivasi, tidak peduli seberapa bagus kondisinya. Sebelum sepenuhnya memahami tempat ini, Wang Lin tidak akan tinggal lama di sini kecuali ia benar-benar harus melakukannya. Ukuran lembah ke-14 hampir sama dengan gabungan 13 lembah sebelumnya. Selain itu, yang paling aneh dari lembah ke-14 adalah tidak ada mayat yang terlihat. Seluruh tanah ditutupi oleh embun beku biru yang tampak sangat misterius. Dari kejauhan, Wang Lin dapat melihat bahwa lembah ke-14 bukanlah akhir dari lembah mayat. Itu hanya bisa dianggap sebagai titik tengah, dan Wang Lin pun menggelengkan kepalanya lalu memutuskan untuk kembali. Saat ia hendak pergi, suara gemuruh datang dari kejauhan dan seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul dari kabut. Ekspresi Wang Lin berubah saat ia mundur beberapa langkah dan mulai memasuki tanah. Indra ilahinya menyebar dan terkunci pada naga raksasa ini. Tubuh naga itu sangatlah besar. Saat ia menggerakkan tubuhnya, ia menciptakan hembusan angin yang sangat besar. Dalam satu lompatan, ia sudah melintasi lembah ke-13 dan memasuki lembah ke-14. Saat naga besar itu melewati Wang Lin, sejumlah besar darah segar jatuh dari langit. Lalu naga itu berhenti di atas lembah ke-14 dan mengeluarkan raungan terakhirnya. Raungan ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata naga itu meredup. Ia pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menabrak es biru di tanah dan menggali. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan menyerang naga itu tanpa ragu-ragu.
Ia meraih ekor naga yang tenggelam itu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Dia hanya mendengar suara berderak saat tubuh naga itu ditarik keluar olehnya. Naga itu terlalu berat baginya. Bahkan jika menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya, Wang Lin hampir tidak bisa membawanya. Setelah dengan gemetar terbang keluar dari lembah mayat, Wang Lin dapat melihat para kultivator yang sedang mengumpulkan tulang di tepi luar. Mereka semua telah mengaktifkan harta pertahanannya saat memandang Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang membawa tubuh makhluk roh yang baru saja mati. Dan pada saat ini sebagian besar dari kultivator itu sudah kehilangan akal sehatnya dan menunjukkan ekspresi keserakahan. Wang Lin bisa merasakan banyak mata melihatnya. Lalu ia menginjak tanah dan pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi dengan seluruh naga. Saat ia tenggelam, energi lahi alam ekstrimnya pun melesat. Semua kultivator di sini berada di bawah tahap formasi inti. Jadi semuanya langsung mati. Wang Lin sendiri membutuhkan waktu 10 hari untuk berpindah dari lembah mayat kembali ke gua. Lalu Lim Wan membuka formasi dan menjulurkan kepalanya setelah Wang Lin memanggil. Namun saat ia menjulurkan kepalanya, matanya tertuju pada naga sepanjang 1000 kaki. Lim Wan pun tercengang untuk waktu yang lama. Kemudian Wang Lin menyeret naga itu ke dalam formasi dan berkata, "Apakah tulang naga ini cukup untuk membuat formasi kerangka?" Lim Wan mengangguk linglung karena pikirannya sedang kacau balau. Ia telah melihat catatan tentang naga jenis ini. Mereka cukup kuat untuk membunuh para kultivator Nesken Soul tahap akhir dan seluruh tubuh mereka dapat dianggap sebagai harta karun. Di dalam kepala naga itu ada yang namanya pil naga. Itu adalah pil alami yang hanya memerlukan sedikit penyempurnaan untuk menjadi pil nyata yang akan meningkatkan kultivasi. Kulit naga adalah bahan berkualitas tinggi untuk membuat baju pelindung. Tulang serta urat naga juga merupakan bahan langka. Bahan yang paling berharga adalah sumsumnya. Kualitas sumsum tergantung pada umur dari naga itu. Semakin tua umurnya, semakin sedikit sumsumnya. Setelah mencapai usia tertentu, itu akan menjadi pil naga. Pil naga adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para pemudidaya kuno. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh naga dan memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah. Namun, agar seekor naga dapat membentuk pil naga, ia harus hidup selama 9.990.000 tahun. Itulah sebabnya mengapa tidak ada catatan pasti tentang pil naga ini. Dampaknya masih sebatas rumor dan legenda. Setelah menyerahkan naga itu pada Lim Wan, Wang Lin tidak lagi memperdulikannya dan masuk ke dalam gua. Ia memutuskan untuk mengesampingkan masalah tungku untuk saat ini. Karena mereka memiliki tulang naga, formasi 9 kerangka akan cukup kuat untuk memberikan perlindungan. Wang Lin akan melakukan kultivasi tertutup untuk mencapai tahap formasi inti. Lalu ia mengeluarkan 30 pedang terbang dan menunjuk ke tanah. Pedang terbang itu pun segera terbang ke tanah dan mulai menggali terowongan ke dasar gunung. Mata Wang Lin terlihat serius. Ia menembakkan seberkas cahaya yang berubah menjadi bola cahaya putih. Warna bola cahayanya berubah hingga menjadi biru muda. Wang Lin sedikit mengernyit tapi ia segera santai. Meskipun Yin Bumi peringkat 1 yang normal tidak bisa dibandingkan dengan lembah mayat, tapi itu sudah cukup untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Kemudian Wang Lin melompat ke dalam lubang tadi. Ia di kedalaman lubang, kualitas Yin ekstrim mencapai peringkat normal 3 Yin Bumi. Ini adalah batasnya. Wang Lin pun menyebarkan bola cahaya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Wang Lin sendiri sudah mempelajari metode kenaikan dunia bawah sekali, jadi ia dapat dengan cepat mempelajarinya lagi. Waktu pun perlahan berlalu dan 3 hari kemudian Wang Lin membuka matanya.
Matanya menunjukkan ekspresi merenung sebelum ia mengeluarkan manik penentang surga dan mengumpulkan cairan roh. Selain berkultivasi, Wang Lin hanya mengumpulkan cairan roh dari manik penentang surga setiap harinya. Setelah mengumpulkan cukup embun, ia akan menghabiskan sebagian waktunya untuk berkultivasi di ruang mimpi dengan cairan roh itu. Hasilnya, kemajuannya sangat pesat. Hanya butuh 1 bulan baginya untuk membentuk 2 inti dingin. Wang Lin hanya perlu membentuk yang terakhir untuk mencoba mencapai tahap formasi inti. Wang Lin yakin bahwa ia dapat membentuk inti dingin ketiganya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Alhasil, ia tidak buru-buru sama sekali. Selain mengolah dan mengumpulkan cairan roh, ia meluangkan waktu setiap harinya untuk memelihara iblis Li Guo. Wang Lin telah mencoba berkali-kali, tapi ia tidak dapat menanamkan indera ilahi pada iblis itu. Jadi Wang Lin harus mengatasinya dengan perlahan-lahan memberinya makan. Berbicara tentang iblis Li Guo, ternyata ia sangat berguna saat ini. Ia bisa mengeluarkan jiwa-jiwa dari bendera jiwa dan menghisapnya. Semua jiwa dalam bendera jiwa itu adalah kultivator dari lautan setan dan mayoritas dari mereka adalah murid dari sekte pertarungan jahat. Menurut Sang Muya, semua jiwa tersebut adalah milik orang-orang yang bertarung bersamanya demi mendapatkan perhatian tuannya. Setelah mereka dibunuh olehnya, ia menyerap jiwa mereka ke dalam bendera. Waktu pelan berlalu dan saat iblis telah melahap sebagian besar jiwa di bendera jiwa, sepotong indra ilahi Wang Lin berkembang di dalam iblis. Namun iblis Li Guo itu tidak menyadari bahwa sepotong indra ilahi Wang Lin ini telah berkembang di dalam dirinya saat ia memikirkan cara melarikan diri. Tak terasa 3 bulan telah berlalu sejak Wang Lin berkultivasi dalam ruang tertutup. Kini prototipe inti dingin ketiganya telah terbentuk. Dalam 3 bulan ini ia keluar beberapa kali. Ruangan tempat Limuan berada sudah dipenuhi dengan bahan. Ia bahkan berhasil mendapatkan tanah dari suatu tempat dan menanam tanaman herbal. Ada juga formasi batu roh kualitas rendah dan menengah yang diletakkan di sekitar ramuan roh untuk memastikan mereka memiliki energi spiritual yang cukup untuk tumbuh. Sebuah tungku pil kecil ditempatkan di tengah ruangan dengan tumpukan pil gagal di sampingnya. Limuan mulai memurnikan pil ketika Wang Lin melakukan kultivasi tertutupnya. Selain kegagalan di tanah, ada juga batu giok yang berserakan di lantai. Setiap kali Limuan mengalami kebuntuan atau mendapat inspirasi, ia akan segera mencari di dalam batu giok. Kekuatan formasi 9 kerangka telah meningkat pesat dengan tulang naga itu sendiri. Namun Limuan mengatakan bahwa itu harus disebut formasi 9 tulang naga, bukan formasi 9 kerangka. Ketika formasi diaktifkan, itu bisa menahan seorang kultivator formasi inti selama berbulan-bulan atau memblokir seorang kultivator Nesken Soul selama beberapa hari. Sedangkan untuk naganya, Limuan mengambil pil naga dan menyimpannya sampai ia mendapatkan tungku pil yang lebih baik. Sedangkan untuk kulitnya, Limuan menghabiskan waktu 1 bulan untuk mengeluarkannya dari naga dan menyimpannya di masa depan. Selain semua ini ada urat naga. Jika pemurnian harta karun ada di sini, mereka akan mampu mentransmisikan tendon menjadi senjata yang dapat mengubah ukurannya sesuka hati dan terbagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya. Bagian terakhirnya adalah sumsum tulang. Ini sangat berharga sehingga Limuan takut menggunakannya untuk memurnikan pil. Ia menyerahkan barang-barang ini pada Wang Lin dan dengan susah payah menariknya. Wang Lin menyimpan sumsum dan urat naganya lalu menyerahkan segalanya pada Limuan. Dengan tangan yang lembut, ia membuat 2 pelindung bagian dalam dari kulit naga ini. Setelah Wang Lin memakai baju pelindung buatan Limuan, ia melihat yang lain yang jelas-jelas dibuat untuk seorang wanita dan langsung melemparkannya pada gadis itu. Masih banyak kulit naga yang tersisa setelah baju pelindung itu dibuat.
Jadi Wang Lin menyimpan semuanya untuk ditukar dengan sumber daya lain di masa depan. Tak terasa sebulan kini kembali berlalu dan Wang Lin akhirnya membentuk inti dingin ketiganya. Energi Yin berputar melalui inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Ia menutup matanya dan akan menggabungkan tiga inti dingin menjadi satu. Si Tunan telah menjelaskan beberapa detail tentang proses penggabungan tiga inti dingin menjadi satu. Penggabungan ini dibagi menjadi langkah awal dan penyelesaian. Jika bisa mencapai langkah awal, maka ia benar-benar akan setengah langkah menuju tahap formasi inti. Dan jika Wang Lin meminum pil surga jarak jauh pada saat ia menyelesaikan fusi atau penggabungan, maka ia akan memiliki peluang 80% untuk mencapai tahap formasi inti. Namun Wang Lin tidak membiarkan Limuan menyelesaikan pil surga jarak jauhnya karena itu memerlukan tungku pil yang lebih baik dan hanya ada satu pil jarak jauh yang tidak lengkap. Wang Lin harus memastikan tingkat keberhasilan tertinggi dari pemurnian pil itu. Pada saat yang sama, Wang Lin membuat rencana cadangan dengan menggunakan akar darah iblis guna membuat pil surga jarak jauh palsu. Setelah memikirkan hal ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai mencoba menggabungkan inti dinginnya. Ada inti dingin di kepala atau leluhur, ada inti dingin di dada atau laut ki, dan di dantiannya. Wang Lin harus merusak keseimbangan antara ketiganya, sehingga inti dingin di kepala akan tenggelam dan menyatu dengan yang ada di laut ki atau di dada. Jika berhasil, maka itulah fusi tahap awal. Langkah selanjutnya adalah inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan menyatu dengan inti yang ada di dantian. Saat ketiga inti dingin menyatu, ada kemungkinan inti nyata akan terbentuk. Wang Lin diam-diam duduk dalam ruangan batu kecil yang dipenuhi oleh energi Yin. Matanya dingin, indra ilahi ada di tubuhnya, dan fokusnya tertuju pada inti dingin di kepalanya. Langkah pertama baginya adalah membuat inti dingin ini mulai tenggelam. Tapi setelah mencobanya, Wang Lin mengalami kegagalan. Ia telah mencoba menenggelamkan inti dingin pertama selama lebih dari sebulan dan sepertinya ada kekuatan misterius yang menghalangi. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, Wang Lin tidak dapat menerobos masuk. Setelah mencoba menerobos berkali-kali, Wang Lin mengubah taktik dan memutuskan untuk perlahan menghancurkan penghalang itu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menghalanginya pun mulai melemah. Namun rasa sakit yang ditimbulkan akibat gesekan energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Setiap kali gesekan terjadi, tubuhnya akan bergetar dan dahinya berkeringat. Dan setelah menahan rasa sakit selama 3 bulan, titik leluhur akhirnya pecah. Inti dingin seukuran kepala tangan perlahan tenggelam menuju laut kinya. Saat tenggelam, potongan energi dari inti dingin memasuki tubuhnya. Setiap kali inti dingin tenggelam, semakin banyak benang energi yang muncul sehingga inti tersebut akhirnya berada di atas lautan ki. Wang Lin pun menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerang penghalang di depan laut ki tanpa ragu-ragu. 3 bulan lagi telah berlalu sebelum penghalang itu akhirnya pecah dan terbuka. Pada saat yang sama, 2 inti dingin kini saling bertabrakan. Wang Lin mendengar ledakan saat energi mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat dan setelah tenggorokannya bergerak sedikit, ia batuk seteguk darah. Ketika darahnya keluar, itu membeku dan membentur dinding, menyebabkan dinding ditutupi kristal es berwarna darah. Setelah mengeluarkan darahnya, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan 8 batu roh kualitas sedang yang semuanya ia hancurkan dan berubah menjadi debu. Debu itu dengan cepat berputar di sekelilingnya dan membentuk simbol yang aneh. Simbol itu bersinar redup sebelum menghilang. Kemudian pedang terbang hitam muncul dan mengitari Wang Lin sekali sebelum berhenti di depannya. Sosok iblis Li Guo perlahan muncul dari pedang dan dengan patuh menjaganya.
Setelah menyelesaikan semua ini, tubuh Wang Lin jatuh ke tanah. Pada hari ketiga, Wang Lin bangun dan mulai tersenyum pahit. Ia sudah meremehkan kesulitan dari penggabungan inti dingin. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh penggabungan atau fusi itu adalah bagian terpenting dari proses tersebut. Ia tidak bisa membiarkan energi ini keluar atau penggabungannya akan gagal. Tapi jika Wang Lin menyimpannya di dalam tubuhnya, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin pun menjadi sangat gelap dan ia mulai resah. Sebenarnya tubuhnya tidak dapat menangani tingkat energi yin ini, yang membuatnya menjadi sangat bingung. Bagaimana aku bisa membuat tubuhku mampu menahan energi yin? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ia kemudian kembali dan melihat Li Muan sedang tidur nyenyak. Saat ini ada kepulan asap putih keluar dari tungku pil di sebelahnya, membuatnya tampak seperti peri dalam lukisan. Aroma samar jamu keluar dari kamarnya. Ketika Wang Lin menghirupnya, pikirannya segera menjadi lebih jernih. Ia melihat lama sekali sebelum menarik pandangannya dan melihat ke ruangan batu lainnya. Separuh ruangan diisi dengan tumbuhan dan separuh lainnya diisi dengan bahan yang lain. Tengkorak naga termasuk di antara bahan-bahan itu. Wang Lin merenung saat melihat tengkorak naga. Ada sedikit warna ungu pada tulang ini yang membuatnya lebih terlihat seperti logam daripada tulang. Wang Lin mengira ini pasti terbentuk karena struktur tubuh naga yang unik. Gimana Andrew, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah mengalami kendala dalam kultivasinya, apakah Wang Lin akan berhasil menerobos formasi inti? Penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu episode berikutnya Andrew. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Dede undur diri. Arigato. Aduh.